Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono meminta Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja terus memantau pemberlakuan satu harga minyak goreng. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah pusat untuk harga minyak goreng di retail, modern, dan supermarket diterapkan Rp14.000 per liter. Penerapan satu harga untuk minyak goreng yakni Rp14.000 per liter mulai dilakukan oleh seluruh retail, modern, dan supermarket di Ngawi. Jika sebelumnya terdapat dua supermarket yang belum menerapkan satu harga, kali ini sudah mulai menerapkan. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengaku telah meminta Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja terus melakukan monitoring terhadap penjualan minyak goreng di seluruh wilayah di Ngawi. Menurutnya, untuk seluruh retail modern dan supermarket telah menerapkan satu harga Rp14.000 per liter. Sedangkan di pasar tradisional masih cukup tinggi di harga Rp18.000 hingga Rp19.000 per liter. Pemantauan juga meliputi stok serta mengantisipasi jangan sampai terjadi panic buying dari masyarakat sehingga ketersediaan tetap aman. Penerapan satu harga minyak goreng ini oleh masyarakat dinilai sangat membantu seiring dengan adanya kenaikan di sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Berapa Bu tadi? 28. Ya. Lebih murah di pasar dibanding ya, pasaran Bu? Di pasar 38. Kalau di pasar berapa Bu? 38 beli kemarin. Beli kemarin? Ya. Itu 2 liter? 2 liter. Berarti? Kalau yang liter itu Rp19.800. 19.800? Tapi ya di supermarket. Di pasarnya Rp19.500. Di sini 14.000. Ya, udah murah. Tapi satu orang beli satu. Oh, cuma diperbolehkan beli satu Bu ya? Harga satu harga untuk minyak goreng memang langkah dari pemerintah pusat, ini harus bisa diterapkan di kabupaten kota. Di retail modern sudah melaksanakan itu dari tanggal 19 Januari sudah satu harga terkait minyak goreng dengan standar yang sama. Terus kemudian untuk pasar tradisional dan seterusnya, karena mekanisme manajemen dia itu kulaan dan seterusnya kan beda dengan retail modern. Itu diminta untuk penyesuaian harga itu dikasih waktu 7 hari setelah tanggal 19. Seperti diketahui, pemberlakuan satu harga minyak goreng selama sepekan oleh pemerintah ini akan menekan harga minyak goreng di pasar tradisional. Dengan harapan setelah seminggu penerapan satu harga ini juga akan diikuti oleh harga jual di pasar tradisional. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.